Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Pugu Fauzan dalam Freshness. Kali ini saya akan bahas mengenai kuliner di Bandung, yaitu Aquarius. Rekan saya Inggar balik di lokasi. Silakan Inggar. Ya, terima kasih saudara Pugu. Sekarang saya sudah berada di Aquarius yang ada di Jalan Cipta Yasa 1, Bandung. Saya akan mencoba makan mie yamin dan juga lomi ayamnya yang katanya favorit di Bandung. Jadi kita coba. Bertempat di pinggir jalan di daerah Jalan Tirta Yasa 1, Mie Aquarius ini sudah buka sejak 3 tahun lalu. Mie Aquarius buka dari jam 11 siang sampai dengan jam 5 sore. Menu yang ditawarkan ada lokmi, bakmi, yamin manis serta asin, dan bakso pangsit. Semua menu tersebut harganya serupa, yaitu Rp13.000. Sangat terjangkau bukan? Ayo tunggu apa lagi? Mari kita berkunjung ke Mie Aquarius ini. Suka di sini suka melaminya, sering kesini sih soalnya enak. Ya, inilah wawancara kami di Mie Aquarius. Selamat mencoba. Saya Inggar beserta kru yang bekerja. Terima kasih kembali kepada saudara Pugu. Wah, jadi pengen makan ya. Oke, berita selanjutnya mengenai fashion di daerah Bandung. Makan saya Adit baru di lokasi. Silakan Adit. Ya, baik saudara Pugu. Sekarang saya berada di salah satu kafe latte yang berada di Jalan Riau Bandung. Nah, di sini saya akan mencoba mewawancari salah satu pengunjung di Cafe Victoria Outlet ini. Ya. Mau mencari fashion yang sedang tren saat ini? Di sini tempatnya. Bandung merupakan salah satu kiblat fashion di Indonesia. Itulah mengapa di sini banyak sekali Victoria Outlet dan distro-distro. Berbagai brand asal Bandung telah merajalela di negeri kita ini. Banyak wisatawan yang sengaja berkunjung ke Bandung hanya untuk berbelanja pakaian. Bahannya yang bagus dan desain yang menarik adalah daya tarik utama pada wisatawan. Harganya pun beragam, sehingga masyarakat dalam berbagai kalangan pun dapat membelinya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita ke Bandung. Ya, jadi kita tadi di sini ke Bandung tujuannya untuk ada acara Ghost to Campus dari ITB. Ke ITB. Dari sini kita lanjut lagi ke. Jadi ke sini tuh cuma buat istirahat sebentar, sekalian jalan-jalan. Terus ya kita mau berkunjung kampus kan, tahun depan kita mau kuliah gitu. Kita survei kampus itu. Setelah itu kita di Ciwoknya ya berbelanja dikit lah gitu. Karena kita dapat free time gitu. Tadi kita dapat apa ya? Di sini kita nemuin kaos, dan di sini tuh kita kaosnya nemuin desain itu bagus-bagus, kreatif. Beda sama kota-kota lain pokoknya. Ya, itulah hasil laporan kami mengenai beberapa faktor outlet yang ada di Bandung. Semoga bisa menjadi referensi belanja kalian. Ya, saya Adit Nugraha, pamit undur diri kembali ke saudaraku. Duh, jadi pengen belanja ya. Oke, sekian berita kali ini. Saya Pugu Fauzan bersama kru tugas undur diri. Sampai jumpa. Gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. I went to twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know. Down, is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that